Top Indonesia. Bercanda. Baiklah, semakin seru saja TTS kita pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan cari tahu lagi siapakah yang berhasil menjawab di TTS. Teka-teki sulit. Jawaban yang benar apakah salah satu dari tim A atau tim B? Atau mungkin yang lain? Kita langsung buka sepasang kekasih yang sedang kasmaran di sebuah kafe terlihat. Mesen. Iya sih, benar. Gak bisa, men. Itu kan kata bakunya pesan itu. Sedang memes... Ini terlihat mesen apa? Mesen bahasa apa? Di bahasa Indonesia gak ada kata mesen. Ada yang pesan. Kang, itu aja sah sama XMZSW itu. Iya. Makanya mau ke bahasa Indonesia gitu. Itu, jangan dibahas bahasa Indonesia di sini, Kang. Kan bahasa dia dari bula. Iya. Itu dibacanya XMZSW. Banyak. Bukan masalah paham ya, Pak. Misalnya di kafe. Iya. Iya. Gimana? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Nah. ST5. Kok banyak? Kenapa lu? Ini mau keramas, Pak. Yang dua saya minum. Yang tiga buat teman bapak biar gak marah-marah. Oh iya. Pemenangnya adalah tim B mendapatkan 50, berhasil mengalahkan tim A, dan tim B akan mendapatkan apa? Hadiahnya ini dia. Silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Voucher makan gratis sepuasnya yang dipersembahkan oleh kacamata lensa Dop. UK kacamata yang membuat Anda sulit melihat. Silakan bawa pulang. Ini adalah hadiahnya untuk pemenang. Ini persembahan dari kacamata yang UK. Anda dijamin kacamata itu susah melihat. Iya. Hadiahnya apa? Voucher makan gratis sepuasnya. Terima kasih, Mbak Ibe. Mau ikut. Makan sepuasnya. Nggak lihat gambar itu makanan semua. Nggak yakin. Voucher makan sepuasnya. Iya. Itu dia voucher makan dalam bentuk. Ya. Undangan, Pak. Undangan kawinan ya? Ini bukan hadiah, Pak. Ini undangan orang kawin. Kita datang makan sepuasnya. Tejo dan Surti, Pak. Perlu kita sampaikan, akad nikah dan resepsi di samping kali Gunung Kidul. Oh, jauh ya. Jogja ini. Anda bisa datang dan makan sepuasnya di sana, bawa ini. Wonosari, berarti tuh. Ini di Wonosari. Ini yang ngasih sponsor nggak ngemodal banget ya, nebeng di orang kawinan. Bukan masalahnya pembuli karena dia nggak lihat, kan kacamatanya susah buat melihat. Tolong, mohon maaf, nanti titip salam buat Tejo dan Surti ya. Iya, Pak. Selamat menempuh itu baru. Iya, nanti penuh dendam dia bilang. Jadi lagu. Itu lagu dong. Baik, okay. Pemenang sudah ada di studio dan sekarang siapakah pemenang bagi pemirsa di rumah? Pemirsa ada di rumah, Cak. Tadi pertanyaannya adalah untuk apa biasanya dokter memeriksa kondisi pasien dengan ini dia jawabannya. Siapa yang paling cepat dan tepat menjawab, maka Anda akan dihubungi melalui Twitter Anda dan akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Selamat. Oke, Cak. Kita tadi sudah membahas tentang cerdik kan, Cak. Dari awal segmen sampai akhirnya kita bermain TTS untuk lebih menguji kecerdikan mereka dalam menjawab. Ini ada konduksinya lah, konduksinya apa sebentar, nih? Sebentar, konklusi. Ya, itu konklusi. Ya. Boleh dikasih konklusi? Isolator. Konduksi mah, konektor duduk di kursi. Tahu aja, kenek. Panggil tuh. Panggil. Siapa? Supir. Kenek ngobrol sama bis. Nah ini recehan. Diam aja. Ini warung. Dua terminal ya lu. Kita warung. Baik. Silakan konklusinya. Bicara masalah cerdik. Setiap hidup manusia itu selalu ada masalah. Dan cara menyelesaikan masalah itu berbeda masing-masing manusia. Tapi yang perlu Anda ingat. Percayalah bahwa orang cerdik akan menemukan solusinya. Orang licik akan menemukan akibatnya. Dan orang mudik
akan menemukan keluarganya. Saya bangga karena kata saya dipakai tadi mudik itu, Pak. Ya, bagus. Inspirasi iya. Mudik. Bapak sungguh. Iya. Wah, itu inspirasi. Ya, gabungan ya. Iya. Jawaban Anda tadi sempat mudik ya? Mudik ya, tadi, Pak. Terima kasih. Kasih nilai, Pak. Kasih nilai. Kasih nilai, Cak. Mau beli obat nyamuk ada kan? Warungnya tutup, Pak. Warungnya sudah tutup. Waktunya sudah habis. Maaf ya. Kan sudah terlanjur beli. Oh, yaudah. Mohon maaf. Obat nyamuknya habis, sudah dimakan. Kok dimakan? Warungnya sudah tutup karena waktunya sudah habis. Ini beli obat nyamuk. Nyamuknya sakit apa kalau beli obat? Lu gak janjian dulu, orang gak siap. Lu obat nyamuk bukan untuk obat nyamuknya sakit. Kira-kira buat obatin nyamuk. Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman kita pada malam hari ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari UP. Terima kasih kepada teman-teman dari Nia dan juga teman-teman dari Guna Dharma. Pemirsa yang ada di rumah yang setia menonton WIB. Jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Yuk. Saya Nabila Putri. Dan Jaja Lontong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.